Jadi orang enak buangin laku. Berjumpa kembali di channel Yona Musik Yona Misteri. Kali ini saya akan mencoba mengupas atau menguak tentang mitos pesugihan Gunung Kemukus yang terkenal dengan ritual esek-eseknya. Dan kali ini yang istilahnya saya ingin berbagi tentang mitos pesugihan wik-wiknya yang bertukar pasangan, karena banyak sekali sobat misteri istilahnya yang salah persepsi tentang bertukar pasangan. Masalahnya bertukar pasangan mungkin banyak yang mengira dia itu akan bertukar pasangan dengan pasangan lainnya. Istilahnya kita akan membawa pasangan masing-masing. Istilahnya kita bertukar pasangan dengan pasangan pelaku ritual lainnya. Itu sobat misteri. Kalau begitu kan rata-rata banyak yang keberatan sobat misteri. Karena kita sudah bawa pasangan dari rumah, sudah direncanakan mau mencari pesugihan Gunung Kemukus, biar usahanya lancar, biar apa yang niatan tujuan kita terkabulkan dan berhasil sampai di makam Pangeran Samudro Ontrowulan yang terletak di Desa Soko, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Seragan. Ternyata sampai sana pasangan kita ditukar, dan biasanya itu kita terpengaruh dengan obrolan-obrolan yang ada di warung ataupun sama-sama pengunjung, karena banyak sekali pengunjung itu dia juga berpasangan padahal dia pasangannya abal-abal, pasangan jadi-jadian. Dan akhirnya kami sengaja melakukan penelusuran ke Gunung Kemukus, ya ngobrol-ngobrol sama sang kuncen, sama penduduk sekitar, sama warung-warung, dan juga sama pengunjung juga. Akhirnya dari penelusuran kami bisa mengambil kesimpulan bahwa bertukar pasangan itu ternyata yang menyebarkan oknum-oknum tertentu, pengunjung-pengunjung yang mencari kesempatan, istilahnya begitu sobat misteri. Jadi nggak ada bertukar pasangan, itu juga keterangan dari sang kuncen juga. Jadi warung-warung yang asli situ itu nggak ada bertukar pasangan, itu berarti bertukar pasangan itu salah. Emang yang dikatakan bertukar pasangan itu gini sobat misteri, apabila kita sudah melakukan ritual banyak 7 kali dengan pasangan ritual kita, ternyata ritual kita gagal, jadi selanjutnya kita mencari pasangan baru biar kita berhasil. Jadi tidak bertukar pasangan tapi mencari pasangan baru, itu sobat misteri. Sama-sama pelaku siara, sama-sama yang pengen melakukan ritual di Gunung Kemukus biar usahanya lancar, niatan dan tujuan kita terkabul sobat misteri. Apalagi di tahun 2021 ini semenjak pandemi corona mewabah itu, tempat-tempat ritual seperti Gunung Kemukus, Kandang Gubrah, Majetiban, Donggiono, dan banyak lagi, Gunung Kawi. Dan untuk Purwantoro Wonogiri ada 3 tempat ritual, Kandang Gubrah juga ada, Donggiono juga ada. Jadi banyak banget. Ya. Itu banyak lagi lah tempat-tempat ritual gitu kan, yang sampai sekarang masih dipercaya kalau kita berdoa melakukan ritual di sana bisa melancarkan rezeki dan niatan dan tujuan kita terkabul. Dan kembali kita ke pembahasan tentang mitos bertukar pasangan ritual pesugihan Gunung Kemukus. Tentang mitosnya bertukar pasangan, jadi ternyata itu salah sobat misteri. Yang dimaksud bertukar pasangan yaitu tadi yang sudah saya jelaskan dari awal, bertukar pasangan itu seandainya pasangan kita nggak cocok, itu kita cari pasangan lain gitu sobat misteri. Pasangan lainnya ya terserah Anda mau cari yang lain dari mana saja ataupun dari pengunjung, nggak masalah, yang penting sama-sama pengunjung,
sama-sama yang pengen lakukan ritual. Kalau istilahnya wanita malam itu kabarnya itu nggak valid, istilahnya mungkin gagal, ritual Anda akan gagal, Sobat Misteri. Dan tentang yang menyebarkan itu mitos bertukar pasangan itu oknum-oknum tertentu, jadi Anda jangan salah persepsi. Tuh, sekali lagi saya ulangi, yang dimaksud bertukar pasangan itu bila kita melakukan ritual sesama, istilah kita sesama pasangan yang ingin ritual biar niatan dan tujuan kita terkabul, ternyata gagal, ya kita mencari pasangan lain. Biasanya 7 kali ritual itu ada tanda-tanda gagal atau tidaknya. Itu keterangan dari sang kuncen asli Gunung Kemukus, Sobat Misteri. Jadi ini valid, benar-benar valid keterangan dari sang kuncen asli. Bisa dipertanggungjawabkan itu, Sobat Misteri. Enggak ada bertukar pasangan itu, enggak ada. Itu malah salah kaprah itu katanya sang kuncen Gunung Kemukus, Sobat Misteri. Jadi Anda jangan percaya dengan omongan-omongan pengunjung yang bertukar pasangan katanya berhasil. Katanya niatan kita, tujuan kita akan berhasil, itu salah. Yang dimaksud bertukar pasangan, sekali lagi, bila ritual kita gagal, kita cari pasangan lain, mungkin jodoh itu, Sobat Misteri. Dan seandainya Sobat Misteri sudah, istilahnya sudah ganti pasangan ritual lagi dan ternyata masih gagal, mungkin Anda tidak jodoh dengan tempat ritual Gunung Kemukus. Anda mungkin bisa mencari solusi tempat-tempat ritual lainnya seperti Kandang Kubra, Masjid Iban, Donggiono, Gunung Kawi, Dewi Lanjar, banyak lagi tempat-tempat ritual yang ada di Jawa. Apalagi Jawa Tengah banyak banget, Sobat Misteri. Sobat Misteri, sebenarnya hal yang terbaik dalam mencapai tujuan cita-cita kita adalah berdoa, bekerja, berusaha, dan tetap semangat walaupun kita gagal. Tetap berusaha, bekerja, berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin, Sobat Misteri. Itulah informasi tentang mitos bertukar pasangan ritual Gunung Kemukus. Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah wawasan. Dari Yona Musik, Yona Misteri ucapkan semoga Sobat Misteri selalu sukses dan sukses selalu.